terulang lagi di tanah Jawi, maka mati adalah hukumnya. Aku tak bisa melangkah mundur. Aku sedang melangkah ke depan. Aku tidak lagi menuju ke Allah. Aku adalah Allah. Tidak ada beda pandangan ulama dan umaro. Ucapan ulama adalah ucapan ratu. Sabdo pandito ratu. Kami mengajak Dimas, Syekh Siti Jenar, untuk berlomba dalam kebaikan. Di tangan kita, juga di tangan Dimas, negeri ini menjadi hitam atau putih, atau tenggelam di dasar samudera, karena dosa-dosa kita. Di antara kita, memang harus ada yang mati. Dan aku memilih kematian itu. Kematian adalah sebuah tidur yang panjang. Tidak pernah kubayangkan dalam usia senjaku akan menyaksikan kejadian seperti ini. Memang sebuah kenyataan yang pahit. Kita sudah berusaha. Hasilnya kita pasrahkan seluruhnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah pengalaman harus kita jadikan pelajaran untuk membuat kita semakin bijaksana. Siti Jenar, masih ada kesempatan kalau Dimas menghendaki. Wong Ageng Menak, mengapa masih juga resah? Sudah kukatakan, kematian bagiku bukan merupakan masalah. Kematian adalah perjalanan terakhir untuk lebih mengenali diriku. Dimas Siti Jenar, dikau tetap sebuah rembulan, walau dari sisi yang gelap. Kita sudah sepakat untuk tidak sependapat, bukan? Jadi, tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Ki Ageng, ada yang ingin Ki Ageng katakan? Silakan.
Menjadi kenyataan sejarah, Islam telah dipeluk sebagian besar rakyat Indonesia dengan hati terbuka. Para wali telah merintisnya dengan sikap tasamuh dan penuh kekerabatan. Dari hari ke sehari, kemajuan kehidupan beragama dan syiarnya bukan saja mendapat tempat terhormat di kalbu masyarakat, namun juga semakin mendapat tempat seluas-luasnya dalam hidup berbangsa dan bernegara. Iman, takwa, dan kerja keras. Melalui pengamalan syariat dalam kehidupan sehari-hari, kaum muslimin berbenah diri menuju Baldatun Toyibah Warobun Gofur.